Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacain berita, kita jumpa lagi. Bung kameramen, silahkan dibacain beritanya. Baik, uh, Bung Alvian, ini ada berita dari kominfo.government.id. Jadi ini tentang sesuatu ini di, dianggap hoaks oleh kominfo, Bung Alvian. Nah ini beritanya tahun 2019, Bung Alvian. Judulnya, hoaks dalam kurung, aku bangga jadi anak PKI. Jadi penjelasannya begini, ini versi kominfonya ya. Telah beredar postingan media sosial di Facebook. Aku bangga jadi anak PKI, Dr. Rika Ciptaning, Ketua Komisi 1 fraksi PDIP. Faktanya, setelah ditelusuri, postingan tersebut tidaklah benar alias salah. Ripka menuturkan dia telah menjadi ketua ranting PDIP sejak 1983. Ia mengaku isu yang beredar soal kader PKI di partainya tidaklah benar. Isu tersebut memang menerpa Ripka yang disangkut pautkan dengan partai terlarang itu. Waduh, <laughs> ini unik juga ya Bung Alvian. Mungkin juga salah satu dulu yang menjerat Bung Alvian Mungkin dengan ngeles seperti ini, Bung Alvin, gayanya. Gimana, Bung Alvin? Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan adanya Aku Bangga Jadi Anak PKI, itu adalah satu fakta fisik, ya. Ada yeah. bukti fisik, yaitu salah satu buku yang ditulis oleh orang yang bersangkutan. Yaitu namanya yeah. Riefka Ciptaning. Nah, inilah bukunya, ya. Buku ini adalah buku yang memang sudah... Uh, Tercetak sejak bulan Juni 2002, hmm. dan jumlah barang ini sudah lebih dari 2 juta eksemplar disebar yeah. di seluruh Indonesia. Nah, jadi dengan saya menunjukkan ini saja sudah tidak ada alasan membuat atau menyatakan bahwa aku bangga jalan PKI, merupakan sebuah berita yang hoax, uh, hoax atau tidak. Relevan atau tidak tepat Atau malah keliru iya. Begitu Bung Kameramen Iya Bung Alvian Maaf saya lupa jelaskan sedikit Bung Alvian Jadi yang dibahas oleh Kominfo ini Ada sebuah kayak poster gitu Bung Alvian nih hmm. Kayak selebaran gitu hmm. Ada gambar Ibka Ciptaning Ada logo PDIP Terus ada tulisan Aku bangga jadi anak PKI Nah pertanyaan saya Kenapa Kominfo sibuk mengkhawatirkan ini ya Bung Alvian yes. <laughs> Padahal yang Bung Alvian sampaikan Itu adalah karya dia Kebanggaan dia sebagai anak dari PKI Nah Bung Alvian lanjut dalam beritanya yang mungkin biar lebih jelas lagi sebelumnya mantan kepala staf komando cadangan strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Purnawirawan Kiflan Zen berulang kali menyebutkan bahwa ada kader PKI di PDIP dalam pernyataannya di sejumlah kesempatan Pak Kiflan menyebutkan nama yang salah satunya adalah Ripka Ciptaning alasan Kiflan, Ripka pernah mengeluarkan buku soal dia yang merupakan anak dari kader PKI. Nah ini terakhir Bung Alvin paragrafnya. Mengenai tuduhan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan bahwa Ripka memang memiliki orang tua dengan latar belakang PKI. Namun kata Hasto, bukan berarti Ripka juga menganut paham komunis wah ngeles lagi Alfian. gimana Bu Alfian uh, dalam perdebatan dengan saya dua kali ya yang pertama di tahun 2002 yeah. di uh, TPI sebuah televisi yang pernah ada yep. uh, televisi Pendidikan Indonesia dan juga salah satu televisi yang cukup terkenal yaitu uh, di acara TV One yep. waktu itu ada debat. perdebatan acara debat yeah, waktu betul. itu Alvito Dinova yang kebetulan mendak menghadirkan orang yang pernah jadi ketua Lemhanas gubernur Lemhanas sebelum sebelum Andi Wijayanto ini jadi gubernur yeah. Lemhanas yang dua Agus ya. ini Pak Agus Wijayanto. Nah pemirsa sekalian uh, yang berhubungan dengan uh, Ripka Ciptaning dalam dua kali saja bertemu dengan saya atau beberapa kali saya mendengar dan membaca dia tidak pernah uh, menyatakan bahwa dia tidak punya keinginan karena ada panitia reporter bertanya Apakah Anda punya keinginan menghidupkan kembali PKI? Dia menjawab secara diplomatis untuk memberikan satu kesan hmm. e, mengatakan tidak. Tidak mengatakan iya seolah-olah tidak. Yeah, nah, ini mungkin penting buat pemirsa. Dan saya katakan, e, kenapa mesti harus Hasto Kristianto yang jawab? Ya kan, Bisa juga itu tidak dianggap salah. Tetapi paling tidak, Ripka Ciptaning adalah sosok yang memang terus menerus ya kalau kita kembali membuka yeah. arsip dalam uh, wawancara televisi La TV yeah. tahun 2002 itu pernyataan dia terang-terangan dia menyebutkan bahwa ya, dari jumlah orang tuanya dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih 15 juta belum lebih. cucunya ya cucunya. kalau anak saya juga sudah punya dua suara itu betul <laughs> ya sudah punya dua berarti hati. 20 jutaan ya, begitu 20 ya jutaan hmm. ya itu pernyataan Ripka bukan pernyataan si Alfian. Betul. Nah artinya ini sebagai pengetahuan buat para pemirsa, yeah. kita sedang masuk pada rangkaian pemahaman bahwa gerakan komunisme PKI ada pada satu posisi yang tidak bisa dibiarkan dan tentu harus mendapatkan pembelajaran yang 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 jujur, yang jernih. Iya, Bung Alfian. <tuh> saya nonton tuh Bu Alfian debat itu. Yang saya lihat Ripka itu selalu ngeles dengan kalimat yang Hasto sampaikan juga tadi Bung Alvian. Ya saya orang tua saya memang orang tuanya Ripka memang berlatar belakang PKI. Namun belum tentu dia itu berpaham komunis. Nah ini pertanyaan saya Bung Alvian. Mereka dia kan selalu ngeles kayak gitu. Mungkin nggak sih anak seorang PKI tidak mewarisi ideologinya Bung Alvian? Uh, kemungkinannya ada dan dalam temuan saya dari dari sekian ratus ribu atau sekian juta kader PKI paling hanya satu dua orang saja yang betul betul uh, menyadari bahwa pilihan ideologi politik orang tuanya keliru atau kakeknya keliru. Ada saya jumpa memang ada. Saya cinta Indonesia dan saya cucu PKI. <laughs> Tapi secara umum kalau kita ikuti wawancara terhadap Priyak Ciptaning atau perilaku dia, cara dia menjalani hidup, cara dia merespon pertanyaan para wartawan tentang dan yeah. dia, saya menyatakan bahwa dia punya kebanggaan dan dia menyatakan yep. air mata saya berlinang ketika anak PKI menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ini sebagai bentuk yang mirip sekali dengan uh, DNA karena kemudian dia membuat tameng Pancasila. Jadi, saya merespon uh, bahwa adanya berita hoax tentang aku bangga anak PKI itu merupakan itu bukan hoax, tetapi itu adalah fakta. Uh, dari sosok seorang yang memang membanggakan secara historis, secara yeah. ideologis, mungkin secara praktis, struktural, memang uh, partai itu belum menampakkan wajah aslinya. Betul. Dia sudah masuk ke uh, menjadi virus dan memapar kepada partai-partai dan orang-orang tertentu. Iya, Bung Alfian, itu saya tertarik uh, dengan kata Bung Alfian menyebut kebanggaan terhadap PKI. Dengan dia nulis, "Kalau tidak salah, Bung Alfian pernah sampaikan dalam ceramah Bung Alfian." itu terdapat atau sudah tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Ini kan artinya oke okay lah anggap dia dia mengaku bukan apa bukan kader PKI. Tapi dengan dia berbangga dengan PKI artinya secara tidak langsung dia bangga dong TNI umat Islam sudah dibunuh Bung Alfian. Ya. Nah, pertanyaan saya gini Bung Alfian. Kalau memang dia tidak PKI, kok saya tidak pernah mendengar dari dia mengajak untuk melawan PKI, membasmi PKI, memusnahkan PKI, sampai ideologi-ideologinya gitu Bung Alfian. Itu satu Bung Alfian. Nah, mungkin untuk akhir juga Bung Alfian di sesi kali ini, eh, beliau ini menjabat di DPR sejak 2004. Artinya kalau di 2000 sampai eh, akhir 2000 sampai 2024 nanti dia sudah masuk dalam anggota DPR ya Bung Alfian. Kalau nggak yeah. salah sudah empat periode. Nah, ini kan pertanyaan saya, Apakah di daerah pemilihan dia menjadi, masih menjadi basis PKI yang kuat, Bung Alvin? Ya, pertanyaannya bagus. Mestinya ini bisa jadi bagian dari dari pembahasan khusus. Tapi nggak apa-apa nanti di lain kesempatan. Iya. Uh, Rubko Ciptaning tidak bisa dilihat secara sederhana. Terlepas iya. tadi sudah disebut ketika datanya dia ada empat periode. Ini juga dia tuliskan sendiri. Ini buku dia yang kedua yang anak terbit PKI. pada bulan September pada tahun 2005, ya anak PKI masuk parlemen. Artinya, buat para pemirsa, kita sedang berhadapan kepada sebuah uh, PKI yang berhasil comeback. Nah, saya ingin memberikan catatan bahwa uh, ke keberadaan dia di daerah pemilihan tertentu, sebutlah daerah yang namanya Sukabumi Selatan. Secara historis, apakah Su Sukabumi Selatan? Apakah Cianjur Selatan? Apakah Jawa Tengah Selatan, Cilacap dan sekitarnya? itu memang dulu dikenal sebagai basis-basis PKI. Hmm. Karena apa? Karena di sana di Tenggarai adalah satu wilayah yang eh, apa namanya yang eh, minim sekali pada kegiatan dakwah atau keberadaan pesantren. Saya pikir itu jadi untuk Ripka Ciptaning dia sudah punya banyak teman hari ini, yeah. ya, walaupun sekarang sedang tidak masuk seperti Budi Masjid Miko yang terang-terangan memimpin partai yang berideologikan komunis PRD semua orang tahu dan itu yang bisa kita bicarakan Bung Alfian. Hmm, nah, masih ada. lagi. Nah, ini Bung Alfian. Uh, saya tertarik tuh dengan buku yang Bung Alfian ada di belakang. Hmm. Menangkal Kebangkitan PKI. Mungkin boleh ditunjukkan Bung Alfian ke penonton Bung Alfian. Nah, ini apa nih Bung Alfian? Uh, artinya Tadi kita sudah melihat uh, bukunya Ripka Ciptaning yang mungkin kita tahu lah dua buku itu mungkin isinya tidak terlalu penting dan ini buku karya Bung Alfian gimana nih Bung Alfian? Uh, betul kalau buku-buku yang dua ini saya lebih melihat sebagai sebuah catatan catatan pribadi yang sifatnya sangat subjektif yeah. tidak pakai referensi kecerita mengalir, iya <laughs> betul saya sudah baca yeah. dengan serius nostalgia kebanggaan pada pamannya yang juga kader PKI, jadi di sini berisi, sebenarnya kalau kita baca telaten akan ketahuan, sebenarnya PKI, PKI mana lagi ya, di dari kedua buku ini, kita bisa tahu siapa yang terafiliasi, dan termasuk orang yang sangat dibangga-banggakan pun, menurut saya, bagian daripada kebangunan PKI itu sendiri. Yeah. Nah, buku ini merupakan kesaksian daripada perjalanan saya selama lebih dari 30 tahun menekuni uh, gerakan PKI, gerakan komunisme secara umum, PKI secara yeah. spesifik. Ada dua buah buku yang sudah sempat saya tulis. Yang pertama adalah Mengganyang Komunis. Nah, yang ini mungkin boleh dibilang lebih akademis. Dan kita sudah selesaikan edisi yang terbaru. Iya. Nanti bisa menjadi bacaan. Judulnya, Menangkal Kebangkitan PKI, Strategi Melawan Perlawanan Nasional Menjaga Keutuhan NKRI. Jadi, iya. sangat bisa dipahami masyarakat, silakan dipikir dengan pikiran yang jernih. Bagaimana orang seperti Alfian Tanjung yang mengingatkan bahaya kebangkitan PKI, dan menawarkan konsep perlawanan nasional dengan berbagai cara kemudian ter, terkondisikan menjadi orang yang e, pesakitan dan kemudian di, 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 proses hukum. Dan ingat pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2018, Saudara Alfian Tanjung, nah Saudara Alfian Alfian Tanjung mengalami sebuah proses persidangan yang panjang dan hakim menyatakan bahwa apa tuntutan saya tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Yeah. Dan vonis yang diberikan kepada saya adalah bebas dan saya mendapatkan satu. Fakta bebas vonisnya eksepsi diterima dan sama dengan 4 tahun untuk seorang Alfian Tanjung. Saya tidak masuk pada persoalan bantah membantah secara hukum, Betul. tapi itu fakta perjalanan yang saya lalui dan inilah dibacain berita pada kesempatan kali ini. Jadi kalau pemilu kemarin kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol napol tuh kemarin kesana sana mayoritas. Ke itu. PDI PDI, PDI Perjuangan iya. ya kan. Walaupun sekarang... karena, karena saat itu eh uh, yang semasib dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih di taktor otoritas Soeharto memimpin itu kita merasa tertindas sekali dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat dan kita-kita ini berharap ada satu perubahan yeah. makanya kita-kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan sekarang bagaimana? waspadalah PKI telah ada di sekitar kita PKI sudah ada di mana-mana dan kita tetap bangunkan kembali kesadaran sejarah PKI adalah musuh sepanjang sejarah untuk masyarakat yang menjiwai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.